Sebab kita punya nampak lambat nampak itu iman ni bila dia pula sampai mana lagi takut lah. Jadi, sekarang dia punya mustahil. Mustahil Dabi, jadi sekarang istighfar. Baik ini pun, kalau tak dipulihkan, aku betul yang telah dicakap. Kita belajar minggu lalu, pakai ini juga. Belajar ini cuma panduan saja, tapi tak lengkap dekat ini. Tak lengkap dekat ini. Minggu lalu kita belajar, setiap minggu pertama, tauhid. Nak kenal Allah, nak kenal sifat-sifat Allah. Cukup 41 terkandung dalam lahidah hati Allah. 9 dalam Muhammad itu Rasulullah. Jadi ada 50 terkandung dalam lahidah hati Allah, Muhammad itu Rasulullah. Tapi kita belajar ni malam, dekatkan lagi. Bila kita kata lahidah hati Allah ada 50 malam. Muhammad Rasulullah adalah 18. Sebab kita gelar 68 Aqaidul iman. Berkandung dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini yang kita belajar. Jadi cara untuk kita faham lagi, takpelah kalau awak tak faham pun, saya ulangi lagi, awak jangan lagi gelar. Ini penting. Ini kalimat tauhid. Kalimat yang menyebabkan kita tidak kekal dalam neraka. Kalau kita faham di kalimah. Nak faham. Dalam akidah saya dah cakap minggu lalu, mesti faham. Bukan hafal. Bukan hafal. Faham. Mesti faham. Kalau kita faham, kita mati dalam tauhid, insyaAllah. Kita jumpa besok di akhirat. Bila nak jumpa tu, masing-masing kadang-kadang dia dimayang pun lagi. Cinta orang pun lagi. Walaupun tak bergaji, tak tanda pun kan. Ya, kau tak tanda itu. Kau tak tanda ini. Syok lah. Walaupun tak dapat gaji. Banyak lagi. Cinta orang pun lagi. Empat orang lagi. Satu orang lagi. Cerita orang lagi. Tak salah kadang-kadang dia penyakit. Dia suka orang. Dia suka macam gas diri dia. Bukan dia doa lah, dia tak boleh keluar kalau aku ada penyakit ni. Pokok rumah lah. Tak pun malu buat diri sendiri. Bukan anak ambil diri, cik dia beri, pokok dia beri, pinggir Allah. Cuma dia kata, puji dia. Saya ni awak tak cakap sombong lah. Saya ni awak tak cakap besar lah. Habis orang tu tak kena, orang ni tak kena. Kalau nak ikut manusia ni, mana dia sambung kan? Semua ada yang kita boleh komplain, boleh komplain. Semua ada cacat kena. Kita semua, apa kata Allah? Wa itu likuli umat jatil umat. Dah belajar apa? Belum juga. Kalau main belum, itu yang nak, apa yang nak. Dalam sikap kita ni kan, kita mula-mula belajar waktu hak. Nampak tak? Baru-baru kita belajar waktu hak sampai doa untuk bilang, binat. Dalam hari itu ada tak, wah ini berkuli umat dan ilmah dah kan? Wah yang tak boleh kerja-kerja orang ni orang. Baru kita balik surat apa? Jadi itulah, masuklah neraka. Okay, kita nak kerja, nak pun tak salah. Tak ada orang yang ambil tubuh dikit kat kita.
sayang, doa ibadah. Tak. Dunia ini sebenarnya dalam Quran Allah beritahu Allah nanti orang beriman jadi khalifah. Jadi apa khalifah? Betul. Presiden, menaklukkan dunia. Dunia yang Allah jadikan sebagai baik-baik untuk orang beriman. Ambil. Tapi kita tahu ini bukan tujuan kita dalam dunia. Tujuan kita adalah kita sekarang dalam perjalanan. Jembatan yang kita lalui ini makin singkat, makin pendek, makin pendek kita dapat. Tengok, uang. Saya ni dengar kat saya ni banyak kenal uang agaknya. Ini pun tinggal panjang. Ini tinggal panjang. Saya tu pergi di sini agak pesan. Berjepul. Tadi dia kata, malam dia pun tinggal berkatu. Dia ni meninggal pukul buat. Jadi, itu apa? Belum mempunyai nilai awak lagi.
yang mengajar, jadi ajar kita dah tak boleh jadilah. Ini adalah sendiri, dia sendiri. Tak payah tak sendiri. Jadi kita cakap kerti ini, kita lagi kembali belajar. InsyaAllah hari hari kerti 26 tu pun kita belajar. Saya pun dia belajar. Ha? Baiklah. Setiap bulan 11, kita bulan. Bulan 12, insyaAllah. Bulan tu, jadi 26, 14 lagi baru ini lah, belajar. Jadi, bila dah ilah Allah tu, menolak sifat kekurangan. La ilaha tu menolak sifat kekurangan. Apa tu sifat kekurangan? Percaya janjian Allah. Dan janjian Allah berhajar ke Allah. Jadi kita nak dikatakan berkaya dengan alam namanya istirahat. Berhajat alam kepadanya namanya istirahat. Ini sifat istirahat. Jadi kita sudah mulai sifat istirahat ni 14 yang wajib, 14 yang mustahil. Berkaya dengan alam. Berapa sifat dia berkaya? Dia tak mengharap berkaya. Dia jadikan, dia beri nikmat rahmat dengan sifat rahmat dalam diri. Kita ambil balasan, kita ambil palingan. Jadi, waktu sifat mesti ada berkaya, sebablah. Itu yang kita dah belajar. Dari jumpa lain, ada, tidak dari sesuatu. Saya. Ada, tidak dari sesuatu. Ada, tidak mengharapkan sesuatu. Ada tidak dimuliakan oleh sesuatu. Ada tidak seumpama sesuatu. Kalau kita ada dari sesuatu. Ada menyamai sesuatu. Kita mawak dengan saya. Ada, ada perpulangan dan ada itu. Ada, kerana Allah menghasilkan. Allah menghasilkan. Contohnya lah. Jadi kita tak dapat tabung malam ni di kita yang saya kerangkan duit. Di kami, Allah berhajat. Allah berhajat kepada yang mesti ada sebenar. Kalau dekat dalam susah, kita tinggal lagi. Kita boleh rujuk, tapi lagi dua juga bahan. Allah berhajat kepada yang ada sebelah. Sebelah kita. Ini Allah berhajat. Ini Allah berhajat kepada yang ada sebelah sifat. Jadi kalau awak tengok dekat sini, ada dekat muka surat 41. Apa itu sifat berhajat Allah kepadanya? Ada 9 sifat yang termasuk di dalam sifat berhajat Allah kepadanya yang dinamakan sifat istiqaru ilaihi kullu ma'alamu. Berhajat setiap suatu yang ada di dalam alam ini. Ini sembilan. Tapi sebenarnya sebelah. Saya di sini belum ada kata-kata yang hujan 68 kan? Tak ada eh? Dari awal tak ada. Tak ada. Haa, betul. Ada kan? Itu jauh kita tu. Ada kan? Dekat itu ada ke? Belas. Jadi, sebelas, lawatnya sebelas, 22. 14, lawatnya 14, 28. 28 campur 22, tergantung dalam dalam jadi, kita ucap ni, kita tahu apa itu. Sebab ini tak ingat dengan Allah ni, kita after. Oh, itu lah. Bismillahirrahmanirrahim.
nafi'an Allahumma ta'adana wa lihadurina abwabal khayr wa abwabal tawa wa abwabal wa abwabal rizqi wa abwabal quwati wa abwabal sahbi wa abwabal salamah wa 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 salamah w